kita malam ini. Hidup adalah misteri. Tentunya kita tidak mengetahui, saudara, apa yang akan terjadi di hari esok. Kita sebagai insan yang patuh dengan ajaran, kita sebagai insan yang taat akan aturan, tentunya kita tidak akan pernah melepaskan sebuah kata-kata ekstra hati-hati. Karena hidup di muka bumi ini bagai panggung sandiwara. Ada kalanya suka dan ada kalanya duka. Problema kehidupan bermacam-macam, seperti yang dialami sepasang insan yang sedang terselimuti dengan asmara. Di situ, dalam kehidupannya penuh dengan batu sandungan. Namun, meskipun batu sandungan pun kini datang dengan silih berganti, dirinya rela, dirinya ikhlas demi mendapatkan sebuah kebahagiaan yang mereka akan miliki, melepaskan akan segala galanya yang sekiranya akan merusak impian mereka berdoa. Dan di situ pula menggambarkan seorang penguasa di salah satu keraton, menggambarkan seorang pemimpin yang pola pikirnya tidak logis dan tidak bisa memperdayakan orang lain, padahal beliau adalah seorang pemimpin. Seharusnya pikiran logis harus beliau miliki. Memperdayakan orang lain tentunya harus bisa. Itulah seorang pemimpin. Maka dari itu, saudara, kami yakin dan percaya Anda bisa membedakan. Anda bisa memilih mana di antara tersebut yang sepantasnya kita pilih, mana di antara mereka yang seharusnya kita singkirkan, biar dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi manusia yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saudara, dengan rentetan kalimat tadi yang di atas, sengaja malam ini kami rangkum dan kemas lewat persembahan cerita yang Pasir luhur. Mereka kemas suing jagat. Mereka tiga ujar dari kanton Tanjung Suro. Sampai tajuk ke tengah saja nak kapas. Reng-reng pasir luhur. Jika kelaban mula, pian dalam andi kesusahan. Sejelas kelaban nyata. Jika kelaban mula, nerok susah ni mas. Lepot pencinan kampus Milana pencinan siapa itu boleh minta bersikap yang dewa kanku nambah kekuatan bermacara nganyukkan yang mereka tahu sangat mas jika kelaban mula kuda kanku nyusun kekuatan anangin nih mas sedek di berana mula tahu tiga rajin api yang gelem ikalak benreng orang pasir luhur kan iku sedek di berana di mula nih mas saat sonontok jika kelaban mula kulekan ku nyusun kekuatan bermak sengen kering orang
pasir luhur deh mas. Kamas sering jagat menurut kaulah cemurungi kamas. Iya tuh deh mas. Amat kemudian pun kawan melangkahkan kakinya dengan tertatih-tatih hingga dirinya duduk bersila, tangan kiri dan kanan bersandar di dada, dan dirinya menutup lubang yang kesembilan untuk menyusun sebuah kekuatan. Tanpa disadari, angan-angan pun kini telah melayang dan memasuki ke alam yang gaib. Saja tanah sengkok langat tawike apa siatur kemas tertecun di dalam atena pun tak lain kagui nyusun kakuat amar kebenar Arya Andi merasa malam amar kebuat nari harga diri hina. Are itu cinta kalau menerik orang keraton pasir luhur. Karena Rajina Raton abut nasi kasih buat kusubu joyo. Tadak lain sianya meroro asis. Are ikala kalabun si kubusa neng ikraton pasir luhur. Wahai Punggawa, saat-saatnya singgok bekal Prabu Arina, bekal-bekal di apa siat di para Prabu Engklesia, singgok bekal masuk ilmu dalam rakena Punggawa Prato Tanjung Suruh. Saat-saatnya si kota bekal kami daki kenangan dina Punggawa Raton Tanjung Suruh bekal lawali no alam seko siro tiro jaya jeneng rekoleh jeneng pangas tiro tiro.
kekuatan. Semoga terkira jenah. Kamas sering jaga. Benar-benar pada mas. Lakar pajut ikan niat, lakar pajut ikan sanca, nang-nang ikan perbatasan Arya. Betian abu anak Arya nyari singkong. Ner, dapat kak perbatasan. Apa maksud bertot jodohan? Pian tanem gusti ayu, saat setia seraki jong. Muntro tak kegerinya benar-benar. Oh, artinya benar Arya tanah remah. Selesai cuplikan malam ini saudara, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah cerita yang berjudul Kemilau Cinta di Langit Keraton Tanjung Sura. Kemilau cinta di langit Tanjung Sura. Ratusan tahun silam memang telah terjadi, tapi kali ini kami angkat dan ungkap kembali dengan episode yang ketiga dalam kisah perkawinan saudara. Cerita ini saudara ditulis serta diolah oleh Irwansyah. Teknik editing Mas Fajri. Naskah karya Reka Kristanti. Asisten sutradara Ahmad John Sunata. Dan dikoordinir langsung dengan sutradara kami, saya Jai Yusyidik. Akhir kata dari istana panggung kami saudara, kami tak lupa mengucapkan selamat malam dan selamat menonton sampai tuntas alur cerita malam ini.